menghitung luas permukaan benda menggunakan satuan tidak baku. Perhatikan layar televisi ini. Berapakah luas permukaan layar televisi tersebut? Pengukuran luas dapat dilakukan dengan standar pengukuran baku atau dengan membuat sendiri satuan ukuran yang tidak baku. Caranya dengan membuat satuan luas berupa bangun datar. Biasanya bangun datar yang digunakan sebagai satuan luas berbentuk persegi. Misalnya menghitung luas permukaan televisi ini. Kita buat dulu gambar persegi yang menutupi seluruh permukaan gambar. Hitung seluruh persegi yang menutupi gambar pada televisi tersebut. Banyaknya persegi yang menutupi gambar ada 40 buah. Jadi luasnya adalah 40 persegi satuan. Untuk luas permukaan benda yang bentuknya tidak beraturan seperti gambar kamera ini, pertama, hitung banyaknya persegi yang utuh. Ternyata ada 20 buah. Lalu, hitung banyaknya persegi yang tidak utuh, baik kecil maupun besar. Ternyata ada 8 buah. Luasnya ditemukan dengan cara menjumlahkan. Persegi yang utuh sama dengan 20 dan persegi yang tidak utuh dibagi 2 sama dengan 4. Jumlahkan. 20 ditambah 4 sama dengan 24. Jadi, luas bangun tersebut adalah 24 persegi satuan. Mudah bukan? Terima kasih.